Nah, ini sudah masak teman-teman, ini sudah masak. Wah, ini bagus ini, nanti dibikin tuh. Halo, selamat pagi kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, apa kabar? Harap semua bagus-bagus ya. Oke, hari ini aktiviti kita main di sekitar rumah juga. Si kawan bilang ada apa ya, buah pokok durian Belanda masak. Jadi diajaknya kita ambil, jadi mari kita ambil. Sama-sama kita saksikan cara panennya dan buahnya. Oke teman-teman, mari kita mengambil. Ayo kita panen. Pokoknya itu ya teman-teman. Ah itu. Ah. Tapi yang berbuahnya di sebelah sana lah. Di sebelah sana. Ah ini kawan saya. Ah, saya punya istri, si kawan sedang menunggu dengan tangganya. Banyak kah? Berapa? Ah itu teman-teman. Ah. Cantik, buahnya cantik. Satu, dua. Ada lagi di sana. Dan ada lagi di pokok yang satu lagi. Ah, itu dia. Ayo, kuatkan. Teman-teman, saya mau panjat. Saya mau mengambil buahnya. Ya, cantik. Ini teman-teman. Buahnya sudah dipegang. Belum masak, tapi sudah tua. Nah, ini sudah masak teman-teman, ini sudah masak. Wah, ini bagus ini, nanti dibikin jus nanti. Nah, pastinya enak. Mesti sedap nih. Oke teman-teman, kita panen ya. Nah, jadi pokoknya tidak terlampau tinggi nih. Satu. Jadi, nah. Ah, jadi jatuh. Oke. Yang satu lagi, nah, ini yang sudah masak. Ini sudah masak. Up. Nah, nah kawanku, jaga jatuh. Okay. Buruk dah ni. Nani? Sudah. Yeah. Okay lagi tu. Itu lagi. Itu lagi. Teman-teman, itu ada satu biji lagi di sana. Dan ada satu lagi di sini. Tapi ini buahnya kurang sehat. Tapi boleh untuk dimakan sendiri. Itu dia. Hai. Sambil itu teman-teman, kita tengok dulu aksi si kawan. Kamu oke? Kita panen lagi kawan-kawan. Ah. Hati-hati. Ini. Oh, ini pokok yang ini juga rupanya kan. Bukan pokok yang sebelah. Ini sudah buah itu, Ari? Ya. Pokok lain lah, bukan pokok. Oke teman-teman, sudah selesai panen ya. Sudah selesai memetik buah. Jadi hasilnya ini. Kasih tengok. Nah ini ada 6 biji teman-teman. Ada 6 biji, tapi ini agak sudah agak rosak, tapi masih boleh dimakan nih. Masih boleh ada yang diambil. Jadi ini dua yang masak. Nah ini pun sudah matang, sudah tua. 4. Jadi nanti kita apa? Nanti ini kalau kita bikin apa ya? Kita bikin jus. Kalau bikin jus pasti enak. Orang kata buah ini banyak khasiat dia, termasuk daunnya juga. Tapi saya tidak berani mengamalkan sebab saya takut dia punya apa? Kalau saya konsumsi ataupun kalau saya minum sukatannya tidak betul, jadi takut ada efek yang tidak bagus. Tapi kalau buahnya rasanya tidak masalah. Biasanya kita akan buat jus sebab
rasa dia memang begini. Oke teman-teman, itulah dia hasilnya ya. Kita sudah nampak, kita sudah panen. Lepas ini kita buat jus, pasti enak, jus durian Belanda. Oke, terima kasih sekali lagi. Jaga diri. Take care. Bye-bye. Bye-bye.